Oke guys, bertemu lagi bersama saya admin rumah Musang Gubuk Tenget Banyuwangi. Kali ini kita akan melakukan operasi sesar pada musang. Kenapa musang ini harus dioperasi sesar? Kenapa tidak melahirkan secara normal? Karena kehamilan pada musang ini sudah melebihi tanggal dan waktu yang diperkirakan. Dan terpantau air ketubannya sudah pecah guys. Satu-satunya jalan yang terbaik buat si induk dan juga si baby, sesarlah alternatif terbaik buat si induk dan juga si musang. Yuk kita simak bareng-bareng. Operasi ini tentunya sudah ditangani oleh seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Seseorang spesialis dokter hewan yang sudah ahli dan berpengalaman tentunya. Jadi kita nggak usah khawatir. Nah guys, sambil menunggu dokter melakukan operasi, sebaiknya kita menyiapkan kain kering dan juga tisu untuk pertolongan pertama buat si baby dengan membersihkan lendir dan juga darah pada musangnya. Guys, ini adalah kondisi si baby di usia 2 hari. Tampak sehat semua ya. Semoga si baby ini sehat selalu sampai beranjak dewasa dan menjadi anak yang soleh dan soleha kepada kedua orang tua.